Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Tukang Servis. Oke, di video kali ini saya akan berbagi informasi untuk update channel terbaru di frekuensi di channel TV siaran digital terbaru untuk wilayah Jatim, khususnya untuk Malang ya. Jadi untuk saat ini ada 3 penambahan channel baru ya, yang kemarin sempat saya update namun setelahnya udah hilang lagi. Namun saat ini udah kembali normal ya. Untuk beberapa channel yang saat ini udah normal ya, diantaranya ada channel Net TV ya. Ini dia ada NTV HD. NTV HD ini udah normal ya, dengan gambar yang cukup bagus ya untuk NTV. Ada juga Net SD ya, belum HD kayaknya ini kan karena masih SD ya, belum HD. Dan juga ada TV One SD ya. Untuk TV One yang kemarin sempat gelap ya, ini dia masih tetap ada. Ini untuk antv yang kemarin, ini juga ada TV One yang kemarin, ini masih tetap gelap, nggak ada gambar sama sekali. Untuk 3 channel yang terbaru ada Net TV, TV One, dan juga 4 ya, 4 channel ya. Jadi antv HD, antv SD, dan juga ada TV One. Untuk cara mendapatkannya, bagi yang belum scan ya, langsung aja scan masuk di menu ya, menu kita arahkan ke menu pencarian. Nah seperti ini, kita masukkan ke sini pencarian terestrial ya. Kita langsung pencarian otomatis aja, ini lebih mudah ya. Jadi bisa langsung dapat semua channel ya. Oke ya, mungkin itu saja ya informasi terbaru untuk channel TV siaran TV digital di khusus wilayah Jatim Kota Malang ya. Oke, mungkin bagi teman-teman yang belum scan bisa langsung scan saja untuk mendapatkan channel tersebut. Oke ya, mungkin itu saja yang bisa saya share kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nantikan juga video-video menarik berikutnya dari Tukang Servis Channel.